Satu hari, satu masalah. Okey, hari ni saya nak kongsikan satu cara macam mana nak selesaikan satu masalah ni yang biasa berlaku dekat rumah kita. Okey, nampak tak dekat sini dia ada contoh mozaik. Okey, biasanya mozaik ni dia akan simen putih ni dia akan pecah, dia akan hilang, dia akan tercabut untuk satu masa. Dia bukan masa yang terdekat, maksudnya dia akan jangka masa panjang, dia akan tercabut dan akan menyebabkan apa? Lipas boleh keluar dari sini, lipan boleh keluar, semut boleh keluar dan macam-macam lagi serangga berbisa. Jadi kita nak selamatkan kita punya ahli keluarga daripada terkena serangan serangga berbisa ni macam mana? Okey, hari ni dekat tangan saya ni ada satu simen putih daripada CMI. Simen putih ni memang sangat baik, memang sangat bagus dan dia boleh pakai dekat luar dan dalam rumah. Jadi macam mana kita nak apply? Jom! Sebelum nak mula, saya nak bagi tahu yang dia ada banyak warna. Dia ada warna kelabu, putih, biru dan macam-macam warna. Boleh tengok dekat dalam beg kuning. Dan sekarang kita nak start. Apa warna yang saya nak pakai adalah warna putih. Tengok berapa yang kita nak pakai. Macam ni kita buat demo pakai sikit je lah. Okay, campur air dan kita start kacau. Kacau ni jangan terlalu tebal sangat ya. Dia biar ngam-ngam. Sebab apa? Kalau tebal nanti dia susah untuk kita masukkan dekat celahan mozaik tu. Anak ni tengah mandi tiba-tiba keluar lipan situ, kita pun tak boleh nak jangka. Jadi kita nak jaga anak kita, keluarga kita daripada terkena benda-benda macam tu. Bermula dengan kita. Dia boleh DIY. Tak payah panggil tukang. Sebab tukang kadang dia tak nak pun ambil apa job-job kerja renyah-renyah macam ni. Okey, nampak dia macam ni. Tekstur macam ni. Memang cantik tekstur dia. Jadi macam mana kita nak apply? Kita letak je dekat atas ni. Letak saja. Okey. Dan kita ambil ni, trowel span ni. Letak, tarik je. Nampak. Mudah je. Kita tarik sampai dia jadi memang cantik. Bersih. Dan kita guna bucu dia ni untuk dalamkan sikit. Jadi, mudah je kan? Kita boleh selamatkan orang rumah kita, anak-anak daripada terkena serangan serangga berbisa. Okey, jadi satu hari satu masalah selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.